Seharga 5 miliar, inti potret rumah Mary pemberian Raffi Ahmad. Dikutip dari Merdeka.com, tak dipungkiri, sejak bekerja menjadi asisten pribadi Raffi Ahmad selama hampir 2 dekade, nama Mary juga selalu berhasil mencuri perhatian publik. Bahkan kini dirinya kerap diundang di berbagai acara talk show yang membuatnya sosoknya makin dikenal. Tak hanya itu, berkat loyalitas selalu menemani perjalanan karir Raffi Ahmad di dunia hiburan, pria dengan nama asli Muhammad Sadili ini dibelikan sebuah rumah mewah oleh sang majikan seharga 5 miliar rupiah. Berikut potret rumah Mary asisten Raffi Ahmad. Terletak di perumahan elit. Melalui kanal YouTube Ras Entertainment yang diunggah pada 20 Januari 2022 lalu, Raffi sempat memperlihatkan rumah yang ia beli untuk Mary. Dilihat dari depan, rumah Mary ini didominasi warna abu-abu dan berada di salah satu komplek perumahan elit. Potret di dalam rumah. Masuk bagian dalam rumah, terlihat perabotan yang didominasi warna putih dengan nuansa lampu krem yang menambah kesan hangat di dalam ruangan. Beberapa perabotan seperti kursi, televisi, dan beberapa hiasan juga menambah kesan mewah di kediaman baru Mary asisten Raffi Ahmad ini. Kamar Mary. Ini adalah potret kamar tidur Mary asisten Raffi Ahmad berukuran cukup luas. Kamar tersebut juga dilengkapi dengan kasur berukuran besar. Ruang tidur itu pun tampak begitu nyaman untuk dijadikan tempat beristirahat di tengah padatnya aktivitas pekerjaan. Potret kamar mandi. Tak hanya kamar yang luas, rumah baru milik Mary ini juga dilengkapi dengan kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Terlihat berbagai fasilitas mulai dari wastafel hingga bathtub yang tentunya bisa memanjakan penghuni rumah tersebut. Ruang makan. Dalam video tersebut, Raffi juga memperlihatkan ruang makan yang dilengkapi meja dan kursi. Tampak juga dapur bersih dengan berbagai peralatan masak. Rumah bernuansa putih ini pun tampak luas dan mewah. Itulah tadi potret rumah baru Mary asisten Raffi Ahmad yang harganya mencapai 5 miliar rupiah. Bagaimana nih menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.